Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan atau membuat sedikit ulasan pandangan tentang sebuah basikal daripada Decathlon, iaitu Van Ryzel model RCL900CF. So ini adalah antara basikal Decathlon yang agak mahal, range paling tinggi sekali. So nanti kita akan tengoklah apakah ciri-ciri dia, adakah dia okey ke tidak. Brand Van Ryzel ni daripada Decathlon ni sebenarnya asalnya adalah daripada brand B-Twin, B-T-Win. So dia kata dia rebrandkan balik dia nama B-Twin, B-T-Win tu kepada Van Ryzel untuk fokus kepada performance punya road bike. Jom saksikan video ini. Okay guys, so inilah dia basikal Van Ryzel RCR900CF. Aku rasa Van Ryzel ni kena bagi nama model basikal dia yang mudah sikit untuk disebut lah. Dari segi material, frame yang digunakan adalah full carbon dan warna yang ditawarkan hanyalah ada satu saja, iaitu biru metallic ini. Nice jugalah colour dia. Basikal ini adalah jenis all-rounder bike dan dari segi design korang tengok dia di atas top tube ni dia punya design curve macam bow anak panah. Basikal ini juga adalah UCI certified dan stiker dia ada dekat atas top tube. Selalunya ada dekat C-tube. Dekat atas ni juga ada tulisan model ini RCR Road CF. Di down tube ada tulisan Van Ryzel dan saiz dia agak besar, petak bersegi. Di C-tube slim sikit dan ada tulisan design in Flanders dan juga ada saiz S di situ. Di bawah down tube ada tulisan racer geometry full carbon, huruf RSL dan juga serial number. Fork material yang digunakan adalah carbon dan UCI certified dan juga dia ada dua color kat belakang tu. Satu color biru dan satu color hijau. Untuk group set dia menggunakan full Shimano 105. So dah baguslah. Crankset menggunakan 5236T 11 speed FD Shimano 105, chain KMC, RD Shimano 105. Kaset Shimano 11 hingga 28 tis sahaja. Braking dia menggunakan rim caliper brake daripada Shimano 105. Gear shifter Shimano 105, tekan brake di sini, naik gear dan turun gear di sini. Dari segi handlebar dan stem, dua-dua material yang digunakan adalah aluminium daripada brand B-T-Win. Seat post dari brand Van Ryzel dan material yang digunakan adalah carbon. Saddle menggunakan brand Van Ryzel, agak lembut, sedap juga, selesa. Dari segi cabling, kemas internal cabling masuk di dalam down tube and then untuk brake belakang dia keluar dekat atas top tube. Dan untuk RD dia keluar dekat hujung chainstay ni. So kemaslah. Untuk wheelset dia menggunakan Shimano RS100, material aluminium dan tayar B-T-Win Puncture Protect Plus 725C. Dan valve yang digunakan adalah Presta valve. Berat basikal ini tidak ada tulis dalam website tapi aku rasa berat dia dalam 8.5 hingga 9kg saja. Basikal ini ada 2 tahun waranti dan juga free service dan harga yang ditawarkan adalah RM6,999. Okay guys, itu saja perkongsian aku pada video kali ini. Pada pandangan aku, basikal ni dengan harga RM7,000, brand yang kurang popular di Malaysia, agak mahal lah. Sebab dengan harga RM7,000 tu korang boleh dapat brand lain, brand basikal yang popular. Contoh Gusto, Giant, Merida ataupun Specialized apa semua kan. Mungkin harga dia mahal sebab dia punya carbon frame tu. Dia gunakan teknologi Van Ryzel Evo Dynamic Ultra Frame. So dia kata frame ni memang sesuai untuk climbing dan juga sprint disebabkan frame tu. So mungkin itulah sebab harga dia mahal sikit. So jika korang ada sebarang soalan ataupun cadangan, sila komen di bawah. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.